Assalamualaikum, welcome to my SC YouTube channel. Berbagi tips, informasi, dan edukasi. Swiss atau Switzerland merupakan negara yang sangat indah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen dan juga memiliki sungai terpanjang di Swiss yaitu Sungai Erie. Erie atau Ahr adalah sungai yang terletak di Swiss. Sungai ini mengalir dari Kanton Bern, mengalir melewati Bernsersee dan Thurnsee, lalu bertemu dengan Sungai Rhein di dekat kota Waldshut, Jerman. Pada tahun 2017, UNESCO menetapkan bahwa berenang di Sungai Erie masuk ke dalam daftar tradisi, dan karenanya merupakan bagian dari warisan budaya tak benda Swiss. Di sungai ini, banyak masyarakat melakukan aktivitas berenang dan arung jeram. Sungai Ahr merupakan sungai terpanjang di Swiss dengan panjang mencapai 295 km atau 183 mil. Hulu sungainya berada di Gletscher Erie, Pegunungan Alpen, Swiss. Sungai Ahr, atau juga disebut sebagai Sungai Erie, mengelilingi kota Bern dari tiga sisi atau disebut sebagai Erie Loop, sehingga mudah diakses oleh warga sekitar maupun wisatawan. Melansir dari situs Mes Switzerland, Sungai Ahr memiliki titik terdalam mencapai 200 meter. Airnya mengaliri area seluas 17.779 km persegi. Sungai ini lebarnya bervariasi mulai dari 40 meter, 100 meter, bahkan di satu titik di dekat pintu pembangkit listrik tenaga air Mühlenberg lebarnya mencapai 647.065 meter. Jika dilihat dari daratan, Sungai Ahr memang tampak tenang. Namun di dalamnya arus mengalir deras. Itu sebabnya otoritas Swiss menghimbau para wisatawan yang berenang di sana untuk waspada. Salah satu peringatan yang juga tak boleh diabaikan perenang di Sungai Ahr adalah mengenai suhu air. Mengingat aliran sungai ini berasal dari lelehan es pegunungan Alpen, Sungai Ahr memiliki suhu yang begitu dingin mencapai 15 hingga 22 derajat Celcius di musim panas. Di sepanjang Sungai Ahr terdapat beberapa titik keluar bagi perenang. Ada tangga dan besi berwarna merah yang bisa digunakan untuk berpegangan. Meski begitu, untuk keluar dari Sungai Ahr bukan perkara mudah, tapi dibutuhkan trik tertentu agar bisa menepi. Inilah 5 fakta Sungai Ahr yang mungkin belum kamu ketahui. Sungai ini diketahui merupakan sungai terpanjang yang ada di Swiss, dengan panjang mencapai 295 km. Rute yang dilalui Sungai Ahr melewati banyak desa dan kota, dan memiliki rute yang berkelok-kelok. Penduduk Bern menganggap hari musim panas tidak akan sempurna tanpa melompat ke Sungai Ahr. Mereka suka bermain air, berenang, arung jeram, dan berselancar di situ. Membentang sepanjang 295 km, Sungai Ahr melewati banyak desa dan kota. Setidaknya ada 17 jembatan yang membentang di sepanjang Sungai Ahr di kota Bern. Pada tahun 2017, UNESCO telah menetapkan berenang di Sungai Ahr termasuk dalam daftar tradisi dan warisan bagian tak benda Swiss. Sungai Ahr memiliki kualitas air yang sangat baik.
Hal ini dibuktikan dengan tes sampel air oleh Uni Eropa pada tahun 2016 dan hasilnya Sungai Aar memiliki kualitas air yang sangat baik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.